para ummahat serta para muslimah, wanita rentan terhadap beberapa gangguan mental. Karena dalam ilmu psikologi, kesehatan maupun syariat, perempuan itu berputar masalah emosi, masalah perasaan, dan mudah terganggu. Kalau bagi ibu rumah tangga, solusi paling baik memberikan pemahaman pada suami, pada dukungan. Dan seorang perempuan muslimah, dia punya healing sendiri. Healingnya adalah agama kita. Ya, healingnya majelis ilmu. Ibu rumah tangga, jangan meninggalkan majelis ilmu. Di situ akan turun ketenangan. Jangan lupa healingnya Al-Quran. Mengobati semua penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya, jangan lupa perempuan juga pesan khusus Nabi. Tasaddaqna, bersedekah. Puan kalau punya harta, ingatnya shopping apa. Karena fitnah perempuan sekarang itu kan ya, fitnah harta, tahta, Lazada, Tokopedia, itu lupa sedekah, ingatnya keranjang belanja ya, bersedekah, yang itu adalah healingnya perempuan. Dan juga yang lain-lain ya, dengan ibadah, dengan sholat ya, waju ilati sholah kurratu ainin li, dijadikan sholat sebagai istirahat. Ngadu sama Allah, jangan ngadu sama grup WhatsApp ya, dikit-dikit buat Insta story, buat WhatsApp story, jangan lupa ngadu sama Allah ketika sholat ya. Demikian juga menyantuni anak yatim ya, kemudian membantu orang miskin ya, itu adalah healing-healingnya perempuan banyak ya. Dan itu adalah healing sebenarnya, mendatangkan ketenangan abadi dan kita merasakan halawatul iman, yaitu manisnya iman yang membawa kepada kebahagiaan sesungguhnya dunia dan akhirat.